صلى الله ربنا على النور المبين أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان
wala alihi wa sahbihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah amin, di mana pada malam ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir mungkin alhamdulillah ini dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam yang salam salam dan kalian kepada malam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencakap lepas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan istrinya kita berselamat kepada beliau, kita dan umatnya di yaumil mahsyar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang berhormati dua lembaga kepertahanan yang dikorongkan kata penunggu adat yang hadir, yang berhormati pengurus masjid Al-Aqidah Imam Katipila, yang kami hormati tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh wanita, kaum muslimin dan muslimat, dan kami cintai anak-anak kami yang juga berpartisipasi pada malam ini, dan yang kita muliakan Al-Ustaz yang akan menyampaikan tausiah di hadapan kita bersama. Pada malam ini kita akan memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirnya. Jadi ini bukti konkret kita cinta kepada beliau. Di harapan kami kecintaan kita ini mari kita aplikasikan di kegiatan kita sehari-hari. Mari kita teladani sikap sifat apapun yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini harapan kami tentunya pada kesemuan. Dengan kita peringati ini, mari kita aplikasikan di kegiatan sehari-hari, terutama mungkin dalam mengerjakan sholat di waktu sehari semalam. Mari kita ramikan masjid kita ini, ya. Mari kita kunjungi, mari kita meriahkan, ya. Kita masjid kita ini kita utamakan. Jadi harapan kami. Jadi sehingganya kita nanti mendapat syafaatnya, ya, dilindungi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya kami dari pemerintah, kalaulah mungkin kemarau, kalaulah mungkin ada musim hujan, kami tak cemas. Jadi harapan kami kepada kita semua, mari kita jaga-jaga, ya. Seandainya ada kemungkinan kita membakar dalam kondisi sekarang, tolong turunkan dulu, ya, karena juga kita sudah terpantau dengan adanya beberapa hari ini kegiatan pemadam kebakaran berada di tempat kita. Jadi ini harapan kami dari pemerintah, ya, sampaikan kalau musim kemarau, kalau musim hujan, kami tetap cemas, karena juga akan mempengaruhi jalannya pemerintahan ini. Jadi ini harapan kami tentunya. Jadi ini saja penyampaian kami, semoga kita diberkati dan dirahmati Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin di wilayah hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Camat Bapak Berkoto atas informasi yang beliau sampaikan. Selanjutnya mari kita dengarkan ceramah agama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin.